Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Hai hai Leslar, update dimanapun kalian berada. Selamat beraktivitas dan selamat bekerja kembali. Hai 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 Leslar, update dimanapun kalian berada. Jumpa kembali dengan channel kesayangan kalian, tentunya di channel Leslar Update. Siang hari ini kita akan memberikan informasi terbaru. Cekak, apakah itu? Tapi sebelum kesana, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dan terupdate mengenai Leslar. Info terbaru siang hari ini datang dari Leslar Update pemirsa, di mana di sini mengunggah kalau dengar kata idaman. Dari akun Instagram Leslar Update pemirsa, di sini mengunggah bahwa kalau dengar kata idaman, ini serasa pengen jodohin Juni sama Bilarina deh. Kan sama-sama didadam tuh. Kalau satu kandang, satu dunia, no debat. Hahaha. Di sini banyak yang menanyakan sosok idaman siapa ya? Sosok idaman dari calon suaminya Dede Lesti. Ya, sudah jelas ya, Bang Bilar tentunya. Di sini ada informasi terbaru dari support karya Leslar. Di sini mengatakan bahwa Min Dede Lesti lagi sakit, doain ya semoga cepat sembuh. Dede nggak jadi ngisi acara pernikahan anak bundanya Hetty Yandi, ganti Meli Min. Dede lagi sakit, doain ya semoga cepat sembuh. Dede nggak jadi ngisi acara pernikahan anak bundanya Hetty Yandi, ganti Meli. Iya, ini update yang terbaru, baru 1 jam yang lalu masuk ya. Kita doakan semoga Dede Lesti sehat-sehat selalu dan nanti bisa ikut dalam ajang anugerah dangdut ya. Semoga saja Lesti bisa dapat juara. Semoga Dede Lesti nanti dapat juara dan bawa pulang seluruh hadiah serta piala-pialanya. Dan untuk para Leslar dimanapun kalian berada, doakan yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Billar agar selalu sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat siang, selamat sore, dan selamat jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.